3 fungsi sarung ala Amin. Sarung itu dipakai buat apa aja? Oh, luar biasa kalau sarung di zaman kita santren ya. Paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama, sarungnya ini yang jalan sarungnya ya. Sarung kali itu. Kalau pakai sarung betul tidak? Sama sarungnya. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya besar. Semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat. Karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorok-lorok. Coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan dan menanti nyamuk. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk ngelepeti, contohnya nih. Ngelepeti. Lumayan pedes. Kita harus gak tangan ya, jadi ninja ya? Ninja.